Padi yo. Okay, ada harinya aku banyak berjalan. Ada harinya aku indah banyak berjalan. Means indah banyak berjalan artinya aku stay di rumah saja. Hari ini adalah salah satu daripada harinya aku suka stay di rumah. Soalnya tak macam nyaman jo kadang-kadang seharian di rumah, udah berjaur. Okay, so hari ini kami punya vlog, kami di rumah saja di sini. Masku kan jalan-jalan, lalahku. The whole day hari ini aku diantara aku duduk di sini ataupun aku limpang-limpang di belakang tidur. Alright, dalam kesempatan inilah juga aku akan membaca kamu punya komen. Macam biasa, ada sebabnya kenapa aku dedicate hari ini aku membaca sekaligus kamu punya komen. Macam soalan-soalan tu kan, daripada aku reply satu-satu, baik tu aku terus jawab semua dalam video, at least semua orang tahu. Salam bro, nama dah bro, aku lihat vlog mu. Darinya vlog 1, dari mu tanam cakap orang putih. Yang jadi tanda tanya di minda saya, what happened to Nostril Production? If lurus. And kawan mu dua orang tu. Tanya je. Aku ada jawab soalan ni before ni, arah video yang ani. Kalau kamu search Nostril Production, kami ada buat short film, kami ada buat skit. Aku, Fikri and Faris, kami agree, kami dipaksa bubarkan Nostril Production ni lah. So tadi soalan yang aku tanya kamu hari tu, yang pasal siang ataupun malam vlogging, kebanyakannya jawab versatile lah, general lah. Banyak yang suka malam pun okey, siang pun okey. So ni aku vlogging malam, okey lah. Di mana kan tu tempat kau workout dah? I think aku ada beritahu pulang. Tapi aku beritahu lagi sekali lah. Tu namanya Gravity 8 Zone. Tempat tu di Tungku. Senai Stren lah tempatnya ni. Kalau kamu tahu Bounce and Cycle, sebaris satu lah. Ada kalau kamu lalu roundabout atau kali kamu masuk sana. Sekali lepas tu kamu ke kiri. Lepas tu masuk dalam. Ataupun masa kamu lalu roundabout atau kamu pusing si 7 kali. Lepas tu sampai tu. Okay, next vlog rugby training or if you want you can watch our vlog rugby match. Aku ada pang kawanku yang rugby juga, si Ben. Aku pernah cuba juga main rugby ni, tapi masa tu aku lagi banyak main bola. Sama masa tu orang dengan-denganku, masa tu orang dengan-denganku main, semua badannya besar-besar. Sama dorang lagi kuat lah, ada badan namit. Tapi aku pulang terabang badanku. Atu batas sudah kan. Atu masa aku sekolah. So anda tahu lah masa ni macam mana. Maybe aku boleh minat ke leh. Mana tahu kalau aku join rugby kan badanku makin besar. Makin rasa. Rasa apa? Makin banyak eh dengan supporter ni. Bagus ni. Do you know how to graduate from MS in a faster way? Anak-anak, kita harus belajar bersungguh-sungguh. Mengapa dulu kita punya video cakap English? Masa dulu tu indah comfortable lah. Kan cakap Melayu sama kamera. You know, baru-baru, testing, vlogging-vlogging saja. Sekali bila dipikirkan macam sama kawan jarang lah kan cakap English. Different kawan lain dengan cakap lain lah. Kadang ada juga sama ni cakap English. Sama kawan yang Chinese sikit cakap English. Sama kawan Melayu cakap Melayu. Tak payah bilanya bercampur. Macam depan kamera, arah kamera cakap English. Kali arah kawan cakap Melayu. So macam indah kunik. Konek ni kalau dalam bahasa Malaysia artinya lagipun ada bisanya lah juga. Since ini cara aku bercakap yang berbenar in real life. Ya, yeah, bukan full Malay kan sebenarnya. Biasalah orang Brunei ni semua cakap MIB. Melayu, English, apa campur. Lagi aku comfortable lah macam ni. And then at the same time, dapat juga ajar semua orang negeri jiran kita ni. Malaysia, Sabah, Indonesia, macam mana cara kami bercakap. Terasa so nice dalam hati. Bagus. Aku mau kamu rasa tu. Terasa so nice dalam hati. Macam Peter McKinnon sama Casey Neistat, bromance level 10,000. Yuk kita lihat. Benarnya yes, aku ikutkan sebenarnya. Thank you.
aku balik sekolah agama, mesti ada new video from kau. Edit aku lihat lepas tu, lepas balik sekolah. So nice. Sekolah agama. Hai. Lama sudah aku tinggalkan tu bro. Time hari Jumat malam tu aku nampak kamu di Times Square CB. Kena bergambar pi malu bro. Ah, penemalukan. Dalam menggambar tu, kita sejan, papa. Pasal kami ni pemalu juga. Dia bikin lebih baju t-shirt sonai atau nil. Kirim ke Labuan boleh nil, size M. Belum buat bro, bajunya bro, relax lu bro. Macam di pantai, di mana tu habis kamaha. Terendak polo tu. Ah, ngam tu bro. Ya udah tu, thank you. Eh, salah. Thank you sis. Pasal menjawabkan, yes ngam tu. Terendak polo. Ada event di sana. Kunyanyang saja ya sebenarnya. Aulah. Kalau indah kuku nyanyang, dia tu orang paham apa yang hati ini kan cuba sampaikan. Boleh ajarkan cara buat anu macam intro Azna tu. Awesome. Yang kan sama macam Azna bangku. I think yang kau maksudkan maksudnya kalau video laju-laju itu kan, kau buat semua barang satu-satu, kau record saja, lepas tu kau cut laju-laju. Senang situ. Example lah, aku clap. Satu lagi aku pasang alarm ku. Besar lah. Sabar lah. Dan lepas tu aku buat random noise lah. What? Lepas tu maybe aku ampas-ampas botol lah ni. Lepas tu aku maybe buka ni. Lepas tu aku minum. Kumpulkan saja semua itu one timeline semua, temukan laju-laju tu jadinya macam ani. Abang inda buat, abang inda buat YouTube live streaming. Live streaming entah dapat sudah ke ada YouTube? Tengok dapat kan? Are you vlogging for everyday? How did you manage to do that? Oh yo, cepat hari yo. Neil, you ada satu viewer dari Labuan. Keep it up bro. So nice. Boleh inda request sesuatu buat vlog untuk belajar bahasa Melayu Brunei. Ramai orang kat luar sana mungkin lagi mencari vlog macam itu, tapi sekarang ni payah kan jumpa. I watch all your videos and loved it. To be honest, I learn a lot regarding bahasa Melayu Brunei from your videos. Keep it up. So nice. For regards from Kuala Lumpur. Sebenarnya itu one of the purpose lah je untuk aku buat vlog ni. One of the purpose je kenapa aku cakap Melayu Brunei kan, supaya pelan-pelan orang macam, walaupun macam dah tahu word Brunei tu kadang-kadang, tapi bilanya aku pakai dalam in a sentence, orang boleh get it lah apa ia punya artinya. Macam sekiranya for example, aduh lalah kuih. So kalau orang bukan Melayu Brunei, confirm lah ia cakap lalah tu apa eh? Lalah tu sejenis rumah ha? So since aku cakap macam lalah kuih, diorang pun boleh faham lah macam dari mu aku tu sudah macam itu tu artinya saya tu letih. So I think dari sana orang slowly boleh faham lah apa saja bahasa Melayu Brunei ni. Kira indirectly mengajar lah kirakan. So I will try my best untuk fikirkan, untuk mengurik lagi apa saja bahasa-bahasa Melayu Brunei ni yang ada wujud. Pasal aku ni lahir tahun 1993. Dia juga aku dapat tahu banyakan bahasa Melayu Brunei ni. Tapi aku cuba kurik-kurik lah dari orang tua. Pas tu aku bercakap sama orang tua-tua ni. Neil, cuba buat lagu pasal so nice and the best dalam hati. Just try. Lawa sudah tadi kau ini. Terasa so nice sudah dalam hatiku. Bewate. Saja betul, bering-bering itu. Dan buat. Hai Neil, di mana aku boleh dapatkan lagu If You Believe lah. Suka benar aku mendengar. Aku pernah bagi download link dulu before ni. Last year. Masa hari itu. Unfortunately, expired sudah link itu. So nantilah ada. Soon lah aku bagi lagi lah. Tapi jangan ditunggu lah. Nanti ada aku kira. Relax lah. Kalau baca Al-Quran lawan ni. Boleh. Nanya orang kalau aku baca Al-Quran sekarang, lepas tu aku record. Malu tu aku. Orang kena ucap. Riak. Kena kecam aku sekarang. Jangan kecam saya. Cut your hair is too messy. Nduk mama. Kau pelang kan nyuruh aku mengunting rambut. Mau. Aku suka bah rambut panjang. Kalau boleh biar taya panjang mana sampai menyapu lantai. Elek bebon. Elek bebon. Aku pun benarnya kusut, kekusutan pelang kuja benarnya rambutku ni. Tapi entah aku ni kadang-kadang kalau bergaduh ni kan popet kuku kaki lah.
Sudah aku malas, apalagi gunting rambut. Bukan pasal apa, pasal malas apa malas. Barang lain rajin ku. Barang diri sendiri ni. Aduh, aku malas tu. Lawa berhabis di luar lalaknya. Tapi kalau ke sana, jauh ke dalam kah? Jauh bro. Boleh tahan lah. Rasanya macam highway tutung ke KB lagi sekali. Tapi jauh-jauhnya tu pun wasted lah. Dah menyesal. Ini lagi seorang. Cuba kau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Terus sampai sudah komen-komen masa video kemarin. So banyak yang menjawab sudah. So nice team, so nice ter, so nice nation, padayo gang. Macam belum ngamu rasanya. So far, lawa pulang sudah tu lawa. So nice team, so nice ter. Macam, macam orang. Apaan tu brand drone si Ben lah? Berapa lama pakai baterinya? I think salah aku 15 minit kah? 20 minit. Namanya DJI Mavic Pro. Yeah, kalau akan membalik balita sendiri. Neil, macam banyak kamera mu ni. Apa saja kau pakai? Can you tell us each of your camera apa fungsinya? PS, video merakit. Thank you. Kamera aku ni benar ada banyak. Kebanyakannya banyak berjual. Kalau pasal kalau kamera ni kalau disimpan bertahun-tahun dia juga guna. Okay, aku ada first kamera tu 550D. Tu lihat tu. Dulu masa baru balik, bukan main, bertutup. Ini dah lagi, larak sudah, rusak sudah bro. Dah lagi baik ni barang ni benarnya. Ini first camera aku, I mean first DSLR lah. Before tu aku pakai handycam. Itu kamera lama lah, ini kamera yang aku masih ada, masih pakai sampai masa ni. Ini batak, dan ini ada dari 2015 kah? I think so, lupa. Aku pakai Lumix GH4. Masa ni ada sudah GH5, GH5S. Ya, yeah, tapi ini still the best. Aku pakai ni untuk usually untuk semua kerja-kerja aku lah. Yang biasanya dia dapat flip. Dia dapat flip cuma tu. Cuma tu. Even dulu video-video aku lama aku pakai vlogging pakai ni. Tapi masa ni since aku ada G7X sudah, ini dedicated lah sudah untuk aku pakai vlogging. Lagi senang. Lagi ringan, lagi boleh pergi mana-mana. Tak payah kon sebagang macam ni kan vlogging. Ini yang ku baru-baru ni baru balik Sony A6500. Kamera ini adalah salah satu kamera idaman yang aku suka pakai. Pasalnya kamera ni siok, ia boleh autofocus sama ragat lah. Kalau shoot confirm ragat. Tak payah ni skill-skill film ni. Beli saja kamera mahal-mahal, confirm pandai ngejut. Confirm lawa video. Benar. RGC itu open for public sudah kah? Anyway, so nice. Yeah, RGC-nya udah buka untuk public. Kurasa lah, mana aku tahu. Aku pun baru datang sana. I think buka kali sudah. Pasal even kami mana kami kena allow sana. Nanya belum siap sejak. Ada banyak masih construction benarnya. Lupa aku melihatkan. Pasal aku terdistract sudah barang-barang yang lawa-lawa saja. Yang dah lawa, yang belum siap. Atau anda kelihatkan. Alright, sampai sini saja dulu kali untuk video kali ini. Mengucil sejak, bagi aku masa sekejap untuk rehat. Aku mau jauh tahan di rumah, spend time sama family. Ya, ini akan berjauh saja. Alright, sampai sini saja dulu. Thank you guys for watching. Aku paling banyak bercakap sejak hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kerana menonton dari video ini dari awalnya. Dari start, dari sampai habis. So jangan lupa subscribe, jangan lupa like ada video ini. Kalau kamu suka, tekan saja subscribe button sana tu. Kalau kamu tekan subscribe I guarantee hidup kamu akan bahagia. And jangan lupa tekan yang bell button tu ada di bawah. Bell button tu supaya kamu dapat notification bila saja aku ada video baru. Okay, lepas ni aku akan tidur. So jumpa kamu lagi esok. Bye bye.